ada manusia terlahir sempurna. Jangan kau sesali semua yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar, yang tak pernah putus asa. Selamat Hari Disabilitas buat teman-teman para penyandang disabilitas di seluruh dunia. Kali ini saya membuat sesuatu yang mungkin menjadi unek-unek saya sebagai penyandang disabilitas. Yang pertama, memang kita ini sebagai disabilitas itu terkadang kurang mendapat perhatian ya, dari terutama dari infrastruktur yang ada di sekitar kita. Misalnya contohnya kita mau jalan kaki di trotoar itu susah sekali gitu ya. Jadi saya kepingin di tempat kita ini bisalah disupport oleh pemerintah, baik itu daerah maupun pusat, karena itu sangat mengganggu sekali buat kami terutama tunanetra sih ya. Tunanetra itu sangat terganggu dengan adanya jalan yang tidak rata seperti itu. Tapi ya tetap kita sebagai tunanetra nggak boleh menyerah, walaupun kondisi seperti itu, apapun yang terjadi kita harus tetap semangat, walaupun secara keadaan tidak difasilitasi oleh lingkungan. Dan yang kedua, saya ingin menyoroti untuk hal-hal yang dari kitanya sendiri nih. Nah, kita kan kadang-kadang itu kan karena gak difasilitasi, karena gak disupport, jadinya males lah gitu. Apalagi dengar omongan, mau kemana? Mau mijit ya? Itu kadang-kadang kita kan suka, kok orang tunanetra itu kebanyakan dianggapnya. Padahal orang tunanetra itu bisa banyak hal ya. Bisa main musik, bisa nyanyi, atau mungkin bisa mengoperasikan IT segala macem. Nah, seperti itu. Cuman memang kadang-kadang itu orang itu suka nganggapnya kita itu, orang gak bisa lihat tuh apa sih gitu, apa sih kelebihannya, seperti itu. Buat teman-teman, terutama buat tunanetra, aku juga pernah kok ngalami hal-hal kayak gitu. Tapi ya aku berusaha untuk bangkit, aku gak menyerah dengan keadaan dari lingkunganku, dan aku tetap semangat untuk mencapai tujuan dan impianku gitu ya. Buat teman-teman sekali lagi, selamat Hari Disabilitas, semangat selalu, dan tunjukkan bahwa kita bisa seperti mereka-mereka yang tidak mengalami disabilitas seperti kita. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya.